Nah, ini alhamdulillah sudah hadir Pak Aziz Yanuar. Assalamualaikum, Pak Aziz. Bisa dinyalakan mic-nya, open mic. Iya. Tadi di email. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Aziz Yanuar? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat, Ustaz. Oh, ini luar biasa ini. Ditunggu oleh umat ini penjelasannya yang duduk perkara sebenarnya ini kayak apa ini ya? Kita ini kan publik ini kan di antara dua arus opini yang berbeda ya. Antara yang kanan, antara yang kiri, dan kadang-kadang yang di tengah-tengah ini bingung ini. Ini mau kemana ini ya? Antara membela ya ataupun tidak melakukan apa-apa. Nah, ini. Nah, oh, gampang sebenarnya. Kalau kita lihat aja kemana arah busur panah yang diarahkan oleh musuh-musuh. Itu aja. Begitu ya, Masya Allah. Ini rumus dari Pak pengacara ini ya. Jadi dijadikan pegangan. Oke, Pak Aziz Anwar, monggo ini perspektif dari Pak Aziz Anwar kait dengan vonis hukum Rumah Sakit UMI ya, terhadap HRS. Apakah juga punya pretensi politis ini ke depannya? Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan tadi bukan vonis ya, tapi tuntutan di kasus penghalangan swab Rumah Sakit UMI di mana terdakwanya Habib Rizik Syihab, Habib Muhammad Hanif Alatas, dan juga Dr. Andi Tatat, Direktur Rumah Sakit UMI. Jadi kemarin itu hari Kamis telah dilaksanakan penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana tuntutan dilaksanakan dan sama-sama kita sudah dengar untuk Habib Rizik 6 tahun dan juga Dr. Andi Tata serta Habib Hanif masing-masing 2 tahun. Sebenarnya kalau pertanyaannya ada apa arah ke politis atau tidak, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh sampai tuntutan, kemudian sampai vonis begitu. Kita bisa lihat dari proses dari awal pemidanaan kasus itu sendiri terkait dengan Habib Rizik dan kawan-kawan. Jadi itu bukan kata saya, tapi publik yang saya lihat dan saya dengar memang banyak bersuara seperti itu. Kemudian juga ada beberapa bukti dan juga petunjuk lah gitu kan terkait hal tersebut. Antara lain adalah yang pertama terkait kasus prokes ini kita sudah sama-sama tahu dan diulang-ulang beberapa kali dan sudah mungkin hampir bosan ya bahwa banyak kasus prokes di mana-mana. Dari awal kasus COVID ini dan juga penegakan hukum terkait prokes COVID ini, itu hampir semua itu pemidanannya itu tipiring, kemudian hampir semua itu bahkan tidak sampai ke meja hijau, hanya denda, dan itu memang sejalan dengan filosofi ya yang memang harus dijalankan terkait penanganan prokes itu sendiri gitu. Jadi itu pun diselaraskan dengan instruksi Pak Presiden Jokowi nomor 6 tahun 2020 yang kemarin diinisiasi untuk dimasukkan sebagai salah satu dasar oleh yang terhormat guru saya Pak Abdul Khair barusan yang tadi sudah memaparkan dengan sangat hebat. Nah, itu jelas di instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tersebut bahwa penegakan hukum di situ instruksi presiden itu adalah mengenai penegakan hukum prokes COVID-19 ya. Jadi di situ jelas di pasal penegakan sanksinya itu antara lain sanksinya tertulis, kemudian lisan, kemudian denda, dan ada sampai penutupan tempat usaha. Nah, kemudian juga arahan-arahannya adalah bahwa institusi terkait seperti pemerintah, kepolisian, TNI itu berkoordinasi, bersinergi untuk menjalankan instruksi presiden itu. Gitu. Dan itu memang diimplementasikan dengan baik oleh 3 pilar yang selama ini ada di garis garda terdepan untuk
penegakan disiplin, ya, penegakan disiplin dan penegakan hukum kasus prokes COVID-19 ini, gitu. Akan tetapi, khusus untuk kasus Habib Rizik dan kawan-kawan ini, ada yang lain dan berbeda, gitu loh. Ya, ini dibawa-bawa sampai undang-undang ormas, dibawa-bawa sampai kabar berita bohong, dibawa-bawa mengenai kasus hasutan, ya itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang untuk khusus ke Rumah Sakit Umi oleh Dr. Abdul Khair yang sudah sangat luar biasa, jadi sudah lebih dari cukup tadi penjelasannya, tidak perlu saya tambahkan lagi. Jadi memang itu kita bertanya pasti masyarakat, ada apa? Gitu kan, ada apa kok sampai, ada apa kok sampai berbeda, apakah sebegitu spesialnya Habib kawan-kawan gitu kan. Nah itu kan pasti apa adalah pandangan atau dugaan atau bahkan tuduhan ya, kemungkinan ini ada tendensi politik kan, seperti itu. Akan tapi kami kuasa hukum berpendapat bahwa memang dan kita memang harus mendudukan ini ke jalur yang memang sebenarnya, yaitu kasus hukum. Artinya kami tetap yakin dan optimis, ya, yakin dan optimis bahwa memang kasus ini adalah murni kasus hukum. Oleh karena itu, yakin pula kami bahwa majelis hakim yang terhormat, yang mulia, yang bijaksana, yang pasti tidak diragukan lagi kredibilitasnya nanti pada saat vonis, akan memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum tanpa tekanan, ya, tanpa tendensi politik dan apapun, karena hakim inilah, ya, satu-satunya pintu terakhir kita untuk menggapai keadilan, mencari keadilan, mendapatkan keadilan di muka bumi ini, ya, sebelum nanti di akhirat di mana kita semua termasuk majelis hakim tadi dan jaksa juga itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan lupa satu yang saya mau tegaskan, saya mau ingatkan bahwa prokes inilah membuat kebijakan-kebijakan publik ini berubah. Antara lain Permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang kemudian baru diperbaharui kemarin awal tahun, Permenkumham 32 tahun 2020 mengenai asimilasi COVID. Artinya orang, masyarakat, ya, kemudian yang di penjara, yang ditahan itu dikeluarkan dari penjara untuk menghindari COVID, ya, untuk meminimalisir peredaran virus COVID-19. Kok ini malah dimasukkan rame-rame gitu loh, 6 orang lebih ini loh untuk kasus prokes, kan lucu gitu loh. Artinya itu bertentangan secara hukum dan filosofis gitu loh. Kalau secara politik saya nggak tahu, mungkin nanti di sini ada ahlinya yang lain kan yang bisa menjelaskan dan mengambil kesimpulannya. Jadi mungkin singkatnya itu tadi ada dua hal mengenai COVID ini sendiri sudah membawa dampak luar biasa dalam penanganan urusan publik. Tadi saya kasih contoh satu, Permenkumham tadi, ya. Artinya bertentangan kan, yang keluarkan kok ini malah dimasukkan ke dalam penjara kan? Gitu. Kemudian juga instruksi mengenai penanganan COVID ini harus pendekatannya itu bukan pendekatan pidana gitu kan. Di instruksi presiden mengatakan demikian dan itu masih berlaku seperti itu. Makanya terkait dengan politik, kami tetap ada di rel hukum. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya majelis hakim tidak akan terpengaruh, insya Allah. Kita mohon doanya dan doakan selalu majelis hakim juga untuk selalu lurus, adil, jujur, dan juga bijaksana dalam memutuskan perkara ini nantinya. Singkatnya demikian, Ustadz, yang dapat saya gambarkan dan saya sampaikan. Dan Habib Rizik juga menanggapinya dengan santai. Terakhir saya sampaikan, Habib Rizik kemarin kondisinya kurang sehat, tapi dengar tuntutan 6 tahun jadi sembuh langsung, seperti itu kurang lebih. Demikian. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini yang ada pertanyaan Pak Aziz Januar dari peserta yang ada di Zoom meeting ini yang perlu juga di
konfirmasi oleh Pak Aziz ya, ini mumpung panjenengan hadir di tengah-tengah kami ya ini. Nah kaitannya dengan jaksa ini ya, apakah ini jaksa ini konservatif maksudnya, atau overshoot, non progresif ini, apakah seperti itu pandangan Pak Aziz? Ini pertanyaan dari peserta. Kalau menurut saya nggak tahu ya maksud konservatif itu arahnya seperti apa. Kalau konservatif itu dari sisi hukum, menurut saya nggak masuk. Kenapa? Ini kasus prokes, gitu. Prokes. Jadi kita balik lagi, jangan kita itulah. Kalau kita terlalu apa? Saya bukan bicara jaksa ya, secara umum lah. Kalau kita dalam suatu kondisi tertekan, ditekan, kemudian kita bermanuver nggak, tidak karu-karuan, itu menurut saya akan membahayakan lah, gitu kan. Membahayakan apa? Membahayakan sekitarnya juga, seperti itu kan. Artinya dalam penegakan hukum ini kita kan harus apa, adil gitu. Baik adil sebagai jaksa, adil sebagai pengacara, adil sebagai hakim, itu semua harus adil, meratakan sesuatu pada porsinya, kan seperti itu. Jadi dan perlu diingat bahwa sepengetahuan saya awalnya itu kan yang dilaporkan itu adalah penghalang-halangan. Yang dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pelapor waktu itu Satgas Covid dari Kota Bogor kan, Pak Agus Syah kalau nggak salah namanya, itu kan kasus penghalang-halangan penanganan wabah yang dilakukan oleh Rumah Sakit UMI, seperti itu. Jadi kalau sampai melebar kemana-mana, itu tentu saja tadi bukan melanggar ya, presiden menginstruksikan seperti ini, tapi dia lebih dari itulah ininya, penerapannya seperti itu. Kemudian juga bertentangan dengan filosofi dari prokes itu sendiri dalam penanganan COVID ini, kan begitu. Permenkumham itu jelas gitu kan, bahwa ayo kita jangan buat sesuatu yang berkerumun, yang dalam dipenjara dikeluarkan, ada asimilasinya, itu kan jelas. Artinya mau meminimalisir. Nah, tapi ini malah mengumpulkan, dimasukin lagi yang lain, hanya kasus prokes. Ini kan kontraproduktif dengan penegakan hukum kasus prokes itu sendiri, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan konservatif, menurut saya bukan. Karena kalau konservatif itu kan, maksudnya itu kan adalah tradisional, kemudian pandangannya itu rigid lah dengan sesuatu yang memang sudah terpola lah, seperti itu kan. Ini tidak, justru ini bermanuver luar biasa seperti itu dari jaksa penuntut umum. Tapi kita lagi-lagi kita hormati ya, memang itu tugasnya mereka gitu kan. Tapi saya mau mengingatkan dalam bertugas, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga rekan-rekan dari tim pengacara dan juga yang lainnya, khalayak umum gitu kan. Dalam setiap profesi itu harus, menurut saya gitu kan, harus menjunjung tinggi hati nurani dan keadilan. Nurani itu tidak akan berbohong, dan juga keadilan itu memiliki ukuran yang jelas gitu kan. Artinya berpihak kepada kebenaran itu penting untuk dalam rangka menunaikan profesi itu gitu kan. Jangan sampai karena sesuatu dan lain hal itu mencederai rasa keadilan, karena kita tidak hidup selesai di sini saja, karena akan ada jawabannya kelak. Lebih baik membawa 1000 dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dibanding satu kesalahan terhadap satu manusia, atau kezoliman terhadap saudara kita yang lainnya, atau terhadap manusia lain. Itu saya hanya mengingatkan, terutama pada diri sendiri dan juga pada rekan-rekan yang lainnya yang profesinya ada yang jaksa, ada yang hakim, seperti itu.